Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Sebelumnya kami telah mereview OnePlus 6T dan dia sudah gagal menjadi calon pengganti S9 Plus kami. Sekarang saatnya untuk mereview yang dimana reviewer lain pada bilang positif mengenai ini. Tapi kami ya nonton aja video ini. Inilah Mate 20 Pro. Oke, pertama kami lihat dimensinya. Secara kami terbiasa menggunakan S9 Plus, maka bentuk yang paling familiar di tangan kami adalah Mate 20 Pro ini. Apabila Anda pengguna S9 Plus, maka Anda akan terbiasa dengan Mate 20 Pro ini. Tapi ini tidak macam S9 Plus yang pinggir-pinggirnya agak sedikit terasa tajam. Tapi Mate 20 Pro ini lebih halus dan tidak terasa tajam-tajam. Notch. Mate 20 Pro ini menggunakan notch. Kalau di notch-nya Mate 20 Pro ini ada speaker dan satu kamera dan satu sisi kosong ini adalah 3D scanner-nya. Yang macam ini bisa nge-scan 3D. Sebetulnya kami memang tidak menyukai notch. Tapi apabila notch itu berguna, bisa kami relakan lah. Mate 20 Pro ini menggunakan tombol di kanan. Kenapa ya? Kami terbiasa menggunakan tombol volume di kiri macam di OnePlus 6T ini. Karena kami terbiasa menggunakan handphone pakai tangan kiri, bukan berarti kami lefty atau kidal. Dan inilah yang paling pas, tombol volume di sebelah kiri. Karena kalau mengecilkan volume secara tiba-tiba lebih cepat. Oke, Mate 20 Pro sebenarnya ada warna lain. Tapi kami sengaja memilih yang warna hijau ini. Ini yang unik. Ini katanya namanya Hyper Optical Pattern. Apa hubungannya dengan optical ya? Oh ya, pokoknya permukaan ini tidak suka dengan fingerprint. Jadi macam ada permukaan micro. Ini macam seperti di blindnya kaca-kaca kantor. Tahu kan? Dan menimbulkan suara ini apabila diiginiin. Menggunakan bahan ini agar tidak tercetak jejak tangan kita. Ya minimal lah. Mate 20 Pro ini memiliki ketahanan air dan debu atau rating IP68 hingga bisa 1,5 meter kedalaman nyelup di air. Tapi ini Huawei juga menjual case anti airnya buat nyelam di laut. Dan ini memory card. Di antara 3 handphone ini hanyalah Mate 20 Pro lah yang support memory card. Tapi ini, wah beda ternyata ya. Ini memakai NM card atau nano memory card. Ini baru Huawei saja yang pakai. Yang lain sampai sekarang belum ada yang memakainya. Ya mungkin tahun depan. Tapi ini nyarinya di mana ya? Belum ada yang jual. Kami udah ada, Deng. Nah, ini kami buka dulu. Wah, kecil sekali ya. Ini perbandingan dengan micro SD. Ya ukurannya ini macam nano SIM card. Makanya namanya nano memory card. Langsung kami masukkan ke dalam. Dan kami tes speednya. Wah, ternyata write speednya ini kenceng loh. Beneran ini kecil-kecil cabai rawit. Kita ke bagian layarnya. Layarnya, awal melihat layar ini terasa sedikit sempit. Ya ini lebih pipi dari S9 Plus. Ini menggunakan AMOLED 6,39 inch. Ini sangat mencengangkan ya, dengan resolusi 1.3K dengan 528 pixel per inch. Wah, walaupun pipih, ini pixel per inch-nya paling besar di antara kompetitornya. Dengan rasio layar 19,5 banding 9, dengan DCI P3 color gamut. Ya ini kapan-kapan kami jelaskan yang soal gamut-gamut ini. Asal jangan pas lagi nggak muta aja. Ini yang paling menarik, in-display fingerprint reader, scanner, reader, sama aja. Ini sebetulnya hanya menggunakan sensor macam kamera untuk menangkap sidik jari kita. Seperti yang Om Botak sudah buka, tapi kayaknya ini beda sistem ya. Kalau di OnePlus 6T itu pakai kamera, makanya bentuknya bulat. Kalau di Huawei ini, kotak. Lihat ini kotak hitam. Tapi sebetulnya kami bingung kenapa lokasinya nanggung di atas sini. Jadi kalau keadaan layar tidak nyala, maka agak kurang tepat. Menurut kami, mending OnePlus 6T lokasi readernya. Nah, ini paling menyebalkan adalah ketika membeli suatu barang yang mahal, tapi kualitasnya tidak sesuai. Yaitu ini, namanya ini adalah glue gate. Disebut dengan glue atau lem, karena ini macam disebabkan oleh lem layarnya. Terlihat seperti ada lem dan menampakkan bleeding warna hijau di pinggir-pinggir layar.
Tapi punya kami layarnya buatan LG, dan selama kami pakai 1 bulanan ini, masih aman. Ini sepertinya hanya di batch awal-awal produksi. Tapi tetap waspada, harap dicek dulu sebelum Anda beli. Yang paling unik dari Mate 20 Pro ini adalah kameranya. Ya, jumlahnya ini tidak sebanyak Samsung A9, tapi konfigurasinya macam dadu. Ya, ini flash. Terus ada main sensor yang 40MP dengan lensa 27mm, ultra wide angle 20MP dengan lensa 16mm, dan telephoto 8MP dengan lensa 80mm. Ini Huawei menghilangkan monokrom sensornya yang dimacam di P20 Pro itu? Ya karena katanya monokrom sensornya itu sudah tidak diperlukan lagi, karena menggunakan sensor yang lebih besar dari P20 Pro. Dan ini kami menemukan sebuah triknya. Untuk foto normal atau 1 kali zoom, menggunakan lensa yang ini. Begitu kita zoom untuk objek dekat, ternyata masih menggunakan sensor yang sama. Begitu kita pindah ke objek yang jauh, baru berpindah lensanya. Ya, kami yakin ini berhubungan dengan autofokusnya. Lensa telefoto itu terbatas dari kejauhan saja autofokusnya. Dan lihat mekanisme perpindahannya. Begitu juga ketika switch ke wide angle. Nah, kamera depannya ini 24MP, f2.0. Ada macam float illuminator dan 3D depth sensing kameranya. Ya, ini yang kami bilang tadi, notch ini berguna. Tidak hanya untuk kamera saja. Ini ternyata masih ada LED light buat notifikasi dan indicator charging. Ini yang sekarang-sekarang dihilangkan oleh yang lain, tapi masih ada di Mate 20 Pro ini. Ini kami suka ini. Nah, ini bisa 3D scanning. Tapi ya sebatas sebesar ini aja. Tapi ini menurut kami sedikit dipaksakan. Karena baru minggu-minggu kemarin ini, app-nya ada di Huawei App Store. Dan kami coba. Ya sebenarnya agak nggak penting-penting amat sih. Tapi lumayan lah bisa 3D scanning. Mungkin di masa depan akan berguna. Mate 20 Pro ini juga bisa merekam slow motion 960 frame per second macam di S9 Plus. Tapi, kami analisa ini banyak frame palsunya. Jadi tidak 960 frame per second real. Lihat ini kalau kita bandingkan dengan S9 Plus. Tuh kan ada frame palsu. Di S9 Plus jauh lebih baik. You and me, hanging from the willow tree, quietly. Dan yang kami bingung, kenapa fitur HDR diasingkan? Apakah mereka belum pede untuk diintegrasikan? Ya, ternyata di semua Huawei macam ini ya. Ini juga ada namanya High Vision. Ini bisa scan barcode. Dan bisa secara langsung mentranslate. Sekarang kita lihat perbandingannya. From the same.
hasil suara dari Mate 20 Pro dan ini hasil suara dari Pixel 3 XL. Salah satu yang kami suka adalah ultra wide angle lens. Bisa moto wide banget. Dan lensa wide ini bisa fokus hingga 2,5 cm dari lensa. Wow. Bagi yang suka moto-moto semut, pasti suka. Dan untuk videonya, distabilkan juga loh. Ya, ini HP yang tidak ada speaker grillnya. Ya, bolong-bolong buat speaker itu. Ini pertama di dunia yang menggunakan lubang charger sebagai lubang speaker. Tapi sangat disayangkan, masih belum optimal. Karena ini suaranya... Ya, kita dengerin aja. Ada satu hal yang aneh soal stereonya. Ini walaupun udah dibalik, tapi tetap aja kiri kanannya. Ini kiri, ini kanan, tapi begitu kita balik, kiri kanannya tetap. Left speaker. Kita ke bagian performanya. Mate 20 Pro ini menggunakan chipset High Silicon Kirin 980. Ini prosesornya 7 nanometer dan menggunakan GPU ARM Mali G76 yang terbaru ini. Ini katanya Samsung juga akan menggunakan GPU ini, tapi ya belum tahu ya Samsung yang mana. Mari kita tes performanya. Wah, tinggi sekali di benchmarknya. Sekarang kita coba kasih dia pikiran biar stres. Oke, sekarang lihat panasnya. Kami bingung. Ini terjadi beberapa throttling, yaitu diturunkan speednya karena panas. Mungkin juga karena versi kami beda. Ini versi Singapura. Kalau dibandingkan dengan punya Om Deddy Jagat Review, modelnya sama tapi ya 108 yang lama. Beda versi. Ya ini versi sebelum update baru-baru ini ya. Dan punya kami sampai sekarang belum ada performance mode-nya. Dan main PUBG pun belum dioptimize. Ya karena rekomendasi masih di paling kiri loh dari awal ini. Dan mainnya pun macam di HP murahan. Tapi sekarang main PUBG sudah aman, sudah kompatibel, dan ini sangat nyaman main PUBG di Mate 20 Pro. Dan kami pun menanyakan kualitas mic-nya kepada rekan tim kami bahwa di Mate 20 Pro lah yang paling jelas di antara suara yang lain. Suara gue jelas gak? Jelas. Jelasan mana mic sebelumnya? Jelasan ini. Sama yang awal? Enak kali ini, enak. Ini paling enak ya? Enak, ini empuk. Empuk ya? Overall, Huawei Mate 20 Pro ini memiliki prosesor yang berbeda generasi dari kompetitornya. Ya, prosesornya itulah keunggulannya. Dan ini juga mempunyai baterai 4200 mAh. Dan HP flagship yang menggunakan nano memory card. Atau the only ya. Ya, kita belum tahu. Kita tunggu aja. Ini diberikan charger 40 watt dan ini kami suka sekali ngecharge-nya. Sampai koma-komanya dikasih tahu agar kita bisa lihat seberapa cepatnya dia ngecharge dan bisa fast wireless charging. Ya, di Singapura diberikan gratis fast wireless charging ini. Ini juga bisa reverse wireless charging. Wow. Ini mereka juga pertama kali yang punya ini. Bisa ngebagi-bagi baterai. Ini bisa ngecharge iPhone Anda. Dan ada lagi IR Blaster. Wow, ini seperti yang di Xiaomi. Dan ini adalah the only flagship yang bisa ngisengin orang. Oh.
Dan ini GPS-nya katanya paling cepat dan akurat dibanding dengan handphone-handphone lain saat ini. Dan memiliki fitur 3D face recognition macam di device-device Apple saat ini. Dan mereka mengembangi kegunaan itu juga untuk men-scan 3D object. Dan inilah device kami kedua setelah Pocophone yang kami percayakan dan gunakan face recognition-nya. Banyak sekali ya kelebihannya. Ya kalau kekurangannya, kalau menurut kami, layarnya ini memang bagus, tapi kami agak sedikit merasa kontrasnya yang seperti agak sedikit kurang. Mungkin karena ini displaynya HDR atau High Dynamic Range, jadi kami belum terbiasa. Tapi ya tidak ganggu-ganggu amat sih. Dan suara speakernya biasa aja, cenderung kecil. Dan satu, yang paling kami sayangkan adalah kualitas OIS-nya atau Optical Image Stabilization. Kalau low light masih geter-geter. Ini macam di OnePlus 60, tapi sudah pasti lebih baik. Karena di Mate 20 Pro hanya low light saja yang geter-geter. Apakah ini akan menjadi daily driver kami? Ya, kita tunggu aja. Masih ada satu handphone lagi yang nunggu. Nanti di review handphone inilah yang akan kami tentukan. Yang mana yang akan menjadi daily driver kami. Semua ini adalah opini pribadi kami. Kami di Debaris Pasar Run dalam membuat video ini kecuali AdSense Google. Mohon klik tombol like dan subscribe channel kami Motomobi TV dan Om Mobi. Share ke seluruh dunia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di part ketiga, Pixel 3 XL. She's faster, you want it?